Semuanya. Hai Lose. Hai Lose Junia. Hai Lose Rian. Ah, adik-adik, udah masuk di akhir bulan Januari. Satu bulan di tahun 2021. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu meskipun secara online. Wah, kalau dihitung-hitung udah dari bulan Maret, ya. April, sampai hampir satu tahun. Iya. Kita lewat virtual. Wah, iya. Adik-adik, meskipun begitu, kita harus tetap semangat untuk sekolah minggu, ya. Berkat Tuhan semuanya untuk kita semua, ya. Amin, betul, ya. Lause, ya. Lausenya tetap semangat, adik-adik juga yang di rumah harus semangat. Tetap semangat. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih, walaupun secara online, Tuhan, kami masih boleh bersama ibadah sekolah minggu. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang tidak bisa bertemu dengan kami. Sudah selama satu tahun Tuhan kami tidak berjumpa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Setiap suka dan duka yang mereka hadapi, Tuhan ada bersama dengan mereka. Bahkan Tuhan juga menguatkan setiap iman dan kekuatan yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh bersandar kepada Tuhan. Karena mereka boleh tahu, hanya bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Hanya bersama dengan Tuhan, setiap pergumulan, setiap masalah boleh teratasi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya. Puji-pujian ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak sekolah minggu kami dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk semua kita bagi berdiri seperti biasa, kita angkat puja Mars sekolah minggu kita. Oke, yang semangatnya ya Super Human. Kami mau pelanggan ya, Lose, ya? Iya. Ayo digoyang badannya. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Minggu sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Iya. Nah, adik-adik masih tetap bagi berdiri, kita sambil bergerak, kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, jalan serta Yesus. Jangan sampai dorong-dorongan seperti sekolah minggu ya, Lose. Lose Julian, jangan dorong saya ya. Iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta
serta Yesus namanya. Jalan darat suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Selanjutnya ada satu anak Tuhan yang begitu luar biasa ketika jalan bersama Yesus baik dalam suka maupun duka, yaitu Bapak Abraham. Kita angkat satu pujian Bapak Abraham. Kita sambil bergerak ya, semuanya tetap pakai berdiri dengan bersemangat, kita puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar, silakan duduk. Silakan duduk adik-adik semua yang di rumah. Nah, langsung ini ya, Bapak Abraham itu karakternya gimana sih? Orangnya itu seorang yang takut, taat, mencintai Tuhan. Iya, pastinya mencintai Tuhan. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus mencintai Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita sambil sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita lebih menghayati lagi, Ya Aba, Ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo, siapa yang
ni hao, xiao pengyou, keadaannya sehat selalu ya, walaupun kita sekolah minggu di rumah. Hari ini sebelum langsung mau cerita, kita berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kami kesehatan. Hari ini kami boleh sekolah minggu lagi walaupun di rumah. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, lause hari ini sebelum cerita firman Tuhan, ada seorang anak bernama Ale. Si Ale pulang sekolah, dia bermain. Dia lupa kalau ada tugas PR dari ibu guru. Nah, setelah dia bermain, dia kelelahan. Kemudian dia tidur. Keesokan paginya, dia lupa mengerjakan PR. Lalu ibu guru menyuruh mengumpulkan semua PR yang diberikan. Nah, anak-anak, setelah dibagikan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, Ale mendapat nilai 0. Wah, Ale takut dimarahi mamanya. Ya, kemudian Ale mengambil pena, dia menulis angka 1 di depan 0. Setelah pulang, mamanya bertanya kepada Ale, "Ale, mana PR-mu?" Setelah mamanya melihat, wah, mamanya marah kepada Ale. "Ale, kamu sudah berbohong ya sama mama. Apa, Ma? Kamu mendapat nilai 0, tapi kamu menambahkannya angka 1 di depan. Kok mama tahu?" "Ya saja mama tahu. Lihat, pena ibu guru warna merah, sedangkan kamu angka satunya warna biru." Nah, adik-adik, Ale menjadi sangat takut. Dia takut dimari mamanya. Tapi mamanya tidak marah seperti apa yang di Ale pikirkan. Ibunya memeluk Ale, terus dia berkata, "Ale, lain kali kamu tidak boleh ya berbohong, apapun nilainya." Mama tidak marah, tapi Ale harus berusaha berkata jujur, tidak boleh bohong ya. "Iya, Ma, Ale minta maaf, Ma. Ale sekali lagi tidak akan berbohong pada Mama." "Iya deh, Mama percaya." Nah, siapa yo? Cerita ini Lose teringat tentang di Alkitab Ananias dan Safira, ya. Nah, bagaimana ceritanya? Kita ikuti yuk videonya. Nah, anak-anak, cerita kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang bapak bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia saja, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu
rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Orang-orang melihat dia, pemuda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungkannya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, Syokongyo, cerita tadi sangat mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita agar kita tidak boleh berbohong. Kita harus berkata jujur selalu kepada siapapun. Nah, Syokongyo, hari ini ayat nas kita terdapat di kitab Matius pasal 5 ayat 37. Sama-sama ya kita baca. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi ya siapa ngil? Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sebelum lause akhiri sekolah minggu kita mau nyanyi satu lagu tentang J-U-J-U-R, jujur. Yuk, kita sama-sama nyanyikan dengan semangat ya, siapa yuk. Ku mau jadi anak jujur. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan tolong kami, kami harus berkata jujur selalu kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan selalu kami ingat dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai di sini, siapa yuk, dadah, caicin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengar bersama-sama, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Nah, kita akan akhiri sekolah kita pada hari ini. Kita akan angkat doa Bapa kami, dan nanti doa penutup oleh Loserian. Mari kita angkat bersama-sama doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian. Biarlah Bapa, kami terus setia mengikut Engkau Bapa dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu melindungi kami, keluarga kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye, bye, bye semua. Bye.